Jadi ini tanggal 23 Februari 2023. Mohon doanya ya dari semua yang nonton Vena Melinda Channel. Mudah-mudahan aku lebih sehat dari hari ke hari, lebih tegar, lebih semangat, dan juga yang pasti semuanya bisa lancar dan cepat selesai. Karena jujur nih aku sampai sekarang ini belum bisa kerja lagi ya. Kalau aku sekarang bikin vlog lebih kepada aku pengen banget mendokumentasikan proses dan fase permasalahan KDRT ini dan juga perceraian. Jadi mudah-mudahan buat yang nonton ini sebagai satu pembelajaran kita semua, sebagai satu masukan ya, bahwa yang namanya KDRT itu bisa terjadi sama siapapun. Dan kalaupun terjadi sama diri kita nggak boleh takut. Kita mesti berani speak up, karena memang negara kita negara hukum. Artinya kalau kita sebagai korban KDRT, kita tahu gimana cara mencari keadilan, yaitu melalui jalur-jalurnya. Jadi apa yang aku lakukan kemarin ya, bikin laporan polisi di Kapolresta Kediri, kemudian di Polda Jawa Timur, alhamdulillah aku juga sangat mengapresiasi dari kinerja semua bapak-bapak kepolisian ya, baik dari Polresta Kota Kediri dan juga Polda Jawa Timur. Nah guys, jadi sekarang aku sudah sama keluarga nih. Kalau kita lihat tuh banyak banget, ada Atala juga. Atala tuh pakai item-item guys. Mah nih ada Atala nih. Kok bisa kembar ya? Kalian janjian ya? Kok bisa kembar janjian kalian? Outfit kurang tidur. Iya, Atala jadi guys tidurnya itu. Bela-belain loh. Alhamdulillah, makasih. Dia kasih support mamanya. Dia tuh tidurnya tuh dari pagi ke malam guys. Jadi kembali. Enggak, nanti. Enggak. Kok bisa kembar gimana? Mama janjian ya? Enggak, cuma sehati aja sama cucu. Jadi papaku udah berangkat. Nah sekarang kita mau berangkat. Sengaja kita berangkat lebih awal ya guys, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Karena kan ini boleh dibilang 10 tahun yang lalu aku datang ke pengadilan agama. Waktu itu urusannya cerai juga. Dan gak pernah nyangka kalau di 2023 aku bisa berpisah lagi, bercerai lagi. Tapi itulah hidup. Gimana deh? Kayak deja vu sih. Semoga apa ya, semoga cepet kelar aja lah masalahnya. Semoga tahun ini ada hikmahnya ya gak sih nih? Pasti kan setiap masalah tuh ada hikmah yang kita bisa pelajarin juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kita semua ya, satu keluarga. Amin. Doain ya mah. Oh pasti selalu didoain ya. Jadi mudah-mudahan ini semua hikmahnya jauh berlipat-lipat ribu-ribu kali lebih baik ya. Oke guys, jadi nanti Atala nggak bisa sampai selesai, nggak apa-apa deh pulang duluan, jadi kita iring-iringan nih guys. Nah ada juga sahabat aku, mama masuk mobil dulu aja sama Atala. Nah ini ada Roro. Oh iya ada Roro tuh. Hai. Hai guys, apa kabar? Aku pokoknya hari ini support full mbakku sayang, Mbak Vena Melinda. Semoga dilancarkan segala sesuatunya di sidang pertama ini. Amin. Yuk guys, kita udah mau berangkat. Alhamdulillah nih. Jadi kita mau iring-iringan semua. Pokoknya tolong ya guys, doain aku terus. Bismillahirrahmanirrahim, aku tegar. Karena kalau kita sebagai korban KDRT, nomor satu tuh yang harus kita persiapkan adalah mental, supaya bisa melalui semua fase-fase ini, dari fase depresi, shock, tidak menerima kenyataan, sampai akhirnya bisa menerima kenyataan dan harus move on ke depan. Jadi buat kalian perempuan-perempuan dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk mengatakan say no to KDRT, karena yang paling tahu harga diri kita, martabat kita, dan apa yang menjadi keadilan dan kebahagiaan kita adalah kita sendiri. Oke guys, ikutin terus ya. Hari ini aku akan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Pancasila dalam hal ormas kepemudaan yang berbasis perempuan, kami sangat concern terkait permasalahan yang terjadi terhadap Mbak Vena. Sebuah hal yang sangat miris sebagai public figure yang pernah berprestasi sebagai Putri Indonesia, yang pernah membawa harum nama bangsa Indonesia, artinya sebagai perempuan, salah satu perempuan terbaik di negeri ini, mengalami situasi yang kurang menyenangkan dan sangat tidak menyenangkan, apalagi terdapat indikasi yang membahayakan jiwanya. Dan kami selaku ormas perempuan terpanggil sekali dalam hal ini mensupport Mbak Vena sebagai sesama perempuan, agar kita juga bisa Mbak Vena nanti kedepannya diharapkan semakin kuat menghadapi proses ke depan dan bisa menjadi contoh ketegaran dan keberanian Mbak Vena mengangkat permasalahan ini, berani jujur dan sangat hebat sekali, sehingga membuka mata perempuan-perempuan di Indonesia untuk lebih berani lagi bicara yang jujur terkait keadaan yang memang, kalau memang sekiranya memang sangat membahayakan jiwa kita selaku perempuan, kita ditindas, dihajar, kita harus berani bicara itu baik kepada aparat hukum dan juga sebagai warga negara kita meminta perlindungan karena hak semuanya adalah sama. Berarti kan sebenarnya korban KDRT itu bukan aib kan? Iya. Memang harus. Ya. Ya, jadi terkait Mbak Vena berani mengangkat permasalahan ini merupakan suatu contoh untuk kita semuanya sebagai perempuan, dan kita memberikan gambaran kepada semua perempuan-perempuan Indonesia, artinya Mbak Vena sudah berani bersikap jujur. Dan kita sangat bangga terkait kejujuran ini, mudah-mudahan dapat membuka hati semua permasalahan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan yang mungkin saat ini hak kebahagiaannya sedang diinjak-injak, sedang dikebiri, dan juga menjadi tanggapan serius untuk pemerintah seharusnya terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Terima kasih Mbak Vena, support kita full untuk Mbak Vena. Semoga menjadi menjadi contoh untuk kita semua di negeri ini terkait masalah kekerasan yang baik verbal ataupun non verbal yang dialami oleh saudara-saudara kita perempuan-perempuan Indonesia. Terima kasih. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita udah di pengadilan agama dan aku udah bersama teman-teman nih. Tuh, dari Sri Kandi, Pemuda Pancasila, sama Mbak terus, Nina. Mbak, amin. Ini sama nih. Perempuan Indonesia. Amin, amin. Makasih, Bu. Halo, nih kita. Iya. Sri Kandi, Pemuda Pancasila. Yang ini dari DPN, dari Dewan Pimpinan Nasional. Iya. Ini juga dari bidang hukum. Halo, Mbak. Iya, kita udah ketemu kemarin ya, Pak. Iya. Jadi bismillah kita guys mau masuk ke dalam ruangan karena aku nomor urutnya nomor urut 5. Sekarang udah nomor urut 4. Doain ya guys, mudah-mudahan lancar semua. Dan juga sama Talah sama Mama. Iya. Sama Nyai juga, yuk teman-teman sini yuk. Nah, yang pasti ada Atala, ada mamaku, ada papaku, ini ada teman-teman juga nih dari Sri Kandi di sini. Tetap sebagai warga negara yang baik menghadiri undangan dari pengadilan agama itu. Jadi ya bismillah mudah-mudahan lancar, udah mau masuk nih. Nanti habis ini aku mau kasih pengumuman, mudah-mudahan teman-teman sabar nunggu ya. Yuk. Iya. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Iya. Amin, tunggu ya, Mbak. Kita udah dipanggil. Nomor antrian B5 dengan nomor perkara 600 TDMG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Pelan ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dari perjuangannya Mbak Pena berani mengangkat ini, berani berkata jujur, sangat hebat dan membuka mata-mata hati perempuan-perempuan tertindas di negeri ini untuk berani berkata jujur. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan karena pengen dikawal atau apa gitu Mbak Pena ya? Yang pasti yang awal dan yang melindungi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau teman-teman Sri Kandi dari Pemuda Pancasila dan juga dari BPPH, Pemuda Pancasila yang hari ini berkenan menemani aku lebih kepada semangat kita ya Mbak Nina. Dan beliau juga, Mbak Vena ini salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Nasional Sri Kandi Pemuda Pancasila. Jadi ini adalah keluarga kami, terlepas dari Mbak Vena adalah salah satu kader Pemuda Pancasila, dan kepada perempuan-perempuan lain pun kami akan konten terkait perjuangannya untuk mendapatkan hak-hak kebahagiaan sebagai perempuan. Kurang lebih. Oke guys, sekarang kita lagi nunggu sekitar 15 menit karena dari pihak mereka belum siap, nggak apa-apa. Dan ini teman-teman wartawan setia menanti. Makasih ya semuanya. Doain. Ya seneng aja guys. Ada Mama, ada Atala, ada Roro. Jadi ada teman-teman juga dari Sri Kandi Pemuda Pancasila. Ada dari BPPH Pemuda Pancasila yang begitu concern tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang menimpa istri. Jadi guys, buat kalian semua yang lagi mengalami KDRT, baik itu fisik, psikis, maupun apapun, gak usah takut, karena kita punya Allah, kita negara hukum, kita punya banyak sekali institusi, punya kepolisian, punya orang-orang hebat lah yang bisa membantu kita, asalkan kita berani speak up. Karena kalau kita gak speak up, gimana orang tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Karena sekali lagi domestic violence itu sifatnya private, tapi tidak menjadi private kalau sudah ada KDRT. Apalagi apa yang aku alami kemarin itu, visumnya sudah jelas, saksinya, ada CCTV, ada barang bukti, ya insya Allah lah. Tidak ada yang sia-sia dari sebuah kebenaran. Jadi buat kalian perempuan Indonesia, jangan pernah takut atau apapun. Selama support system, keluarga mendukung, dan yang pasti kita selalu minta sama Allah untuk keselamatan kita. Oke guys, kita lagi nunggu. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke guys, sekarang aku sama Mbak Nina. Jadi makasih banget loh Mbak Nina. Siap Mbak Pena. Mbak Nina ini juga survivor ya Mbak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, bisa lebih dekat Mbak Nina. Bisa dikatakan. Jadi kebanyakan guys, perempuan itu harus support perempuan. Setuju nggak? Setuju, sangat setuju. Dan biasanya korban KDRT itu selain keluarga ya, kita teman, sahabat, maupun siapapun lah. Itu organisasi kemasyarakatan, siapapun yang peduli dengan anti KDRT. Dan itu perlu kita gaungkan ya Mbak, kenapa kira-kira Mbak? Artinya gini, perempuan itu memang ditakdirkan sebagai tulang rusuk dari garis lahirnya, kodratnya perempuan. Tapi bukan berarti ketika kita sudah dalam konteks pernikahan, itu hak-hak kita itu dikebiri sampai akhirnya kita tidak boleh berhak bahagia atau menjadi sehakikinya manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya, kenapa kami ada di sini? Karena bukan terlepas karena Mbak Vena ini public figure, artinya keterpanggilan kita. Dan sempat juga kan masyarakat bicara, seorang Vena Melinda aja menghadapi kasus seperti ini kan kurang lebihnya satu hal yang sangat miris sekali. Apalagi perempuan-perempuan di sana yang jauh dari publikasi, jauh dikenal orang. Bagaimana mereka mau merasa aman? Mereka tidak sanggup untuk melangkah ke kantor polisi atau ke bagian pembelaan terhadap perempuan, Komnas Perempuan atau apapun. Artinya ada rasa ketakutan mereka, dan kami nih selaku ormas kepemudaan berbasis perempuan pemuda Pancasila berharap dari permasalahan Mbak Vena ini bisa membuka mata hati perempuan-perempuan di Indonesia, berani menyatakan sikap, berani menyatakan pendapat bahwasannya perempuan itu punya hak bahagia yang sama.
baik selaku umat manusia ataupun sebagai istri ataupun sebagai keluarga ataupun sebagai masyarakat. Artinya jangan takut untuk berani berkata jujur, jangan takut berani berkata benar. Dan kami sangat bangga Mbak Vena bisa berani bersikap seperti ini. Ini hal yang kami tunggu. Artinya mudah-mudahan ini menjadi pionir ke depan. Mbak Vena tidak ada badai yang berkepanjangan, pasti akan ada pelangi setelah ini. Mudah-mudahan selesai permasalahan ini dengan baik, Mbak Vena menjadi orang terdepan yang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Amin, amin. Jadi guys, aku bangga banget bisa menjadi keluarga besar dari Sri Kandi Pemuda Pancasila. Dan buat kalian semua perempuan Indonesia, ada gak ada kasus, kita tuh harus melek hukum, bener gak? Ya, tetap semangat, yang pasti. Iya. Say no to KDRT. Yeah. Ada Mbak? Harus semangat Mbak Vena, bela wanita Indonesia. Amin. Mbak kasih statement dong Mbak. Udah, perempuan Indonesia haruslah membuat karya yang baik dan kita juga punya harga diri untuk dihormati dan dihargai di masyarakat. Dari Tuti, Kabit Hukum? Iya, ya, baik. Untuk perempuan Indonesia, semoga dengan adanya Mbak Vena ini menjadi perempuan itu stop akan ketakutan, stop akan KDRT untuk perempuan, karena bukan hanya fisik yang di KDRT kan, tapi psikologinya. Ya, dan bahkan justru saya sangat bersyukur karena Mbak Vena bagian dari Sri Kandi Pemuda Pancasila, maka dari itu tidak terlalu berlarut-larut. Bagaimana yang di sana yang dia itu tidak bisa membuka suara karena tertindas yang luar biasa. Semoga menjadi garda terdepan untuk mengawali perempuan-perempuan itu stop untuk KDRT. Semangat perempuan. Semangat. Ya, alhamdulillah guys. Jadi kita punya visi dan misi yang sama. Dan aku menganggap apa yang terjadi dalam hidup aku ini bukan hal yang musibah aku anggap. Justru ini anugerah. Karena setelah ini insya Allah jadi apapun aku ke depannya, aku concern dan aku siap untuk menjadi speaker dimanapun nih ya, buat semuanya yang mau buat seminar anti KDRT atau apapun yang memerlukan aku, pengalaman aku untuk aku sharing kepada kalian. Aku siap untuk menjadi garda terdepan bagi semua perempuan Indonesia khususnya yang mengalami KDRT. Ayo kita sama-sama berpegangan tangan dan alhamdulillah ada organisasi berbasis perempuan seperti Sri Kandi Pemuda Pancasila. Ini tepat banget buat kita mempunyai wadah untuk sama-sama brainstorming, yes, sama-sama berjuang. Karena tidak ada hal yang pasti terjadi kalau kita tidak ada ikhtiarnya. Thank you ya, sister. Semangat terus pelangi setelah badai, ya kan? Amin. Oke, barakallah. Kita salam dulu dong. Boleh kita sampaikan greeting perjuangan, salam ya, perjuangan organisasi besar pemuda Pancasila. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Terima kasih. Thank you. Ya alhamdulillah, ini kita tadi kan nunggu diskors ya. Tadi kan diskors karena dari pihak sana belum siap. Jadi sekarang udah siap, alhamdulillah. Kita mau masuk ruangan, mohon doanya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ditemenin siapa? Alhamdulillah ada Mama, ada Atala, ada Roro, ada teman-teman, ada Papa juga, teman-teman dari Sri Kandi Pemuda Pancasila, ada dari BPPH Pemuda Pancasila dan juga lawyer. Sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai sehingga sekarang ada 2 gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Nah, pokoknya saya terima kasih sama orang tua saya,
sama teman-teman nih, Tessa dari Pemuda Pancasila, Mbak Nina dan teman-teman semua dari Sri Kandi Pemuda Pancasila, dari saudara anakku, semualah teman-teman wartawan yang mau membantu aku untuk mengumumkan bahwa aku hari ini selain mediasi ingin mengembalikan barang-barang supaya tidak ada lagi persoalan lain. Kita fokus kepada kasus KDRT-nya yang insya Allah mudah-mudahan cepat P21. Jadi kita bisa lancar semuanya. Jadi berarti mediasinya boleh dibilang gagal ya, Mbak? Bukan, kita tunda 2 minggu. Oh, tunda 2 minggu. Ya. Insya Allah. Nanti mungkin pengacara aku yang akan menjelaskan ya. Belum. Ya, makanya belum. Makanya aku kan minta teman-teman meminta. Belum. Kalau nerima pasti dong kita akan tanggapi, kita respon. Makanya saya di sini mau bertemu juga sama yang katanya punya surat kuasa untuk ayo kita sama-sama lihat, saya kembalikan barangnya saat ini juga gitu. Saya sudah menyiapkan berita acara semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen maupun ada nilainya, yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancaman, apa diancam hukuman berapa, teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Ya mungkin di sini supaya kita clear, karena saya mau fokus dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Jadi habis itu saya nggak mau dengar lagi ada tuduhan-tuduhan yang tidak berkorelasi dengan apa yang menjadi kasus KDRT yang menimpa saya. Saya mohon teman-teman wartawan, kalau yang bisa live-live sekarang, supaya menjadi saksi hidup saya. Saya korban KDRT, saya sudah di plain victim. Saya sudah diancam berapa kali. Tapi saya insya Allah, saya punya Allah yang akan melindungi saya. Alhamdulillah teman-teman wartawan juga fair. Jadi saya rasa ini momentum yang baik, Bang Sunan. Ya. Untuk kita serah terima barang, jadi saya nggak ada lagi ingin ada statement yang tidak berkorelasi. Jadi kalau kita mau fokus, kita fokus aja di pengadilan negeri nanti di Kediri dengan kasus KDRT dan juga di pengadilan agama Jakarta Selatan untuk kasus talak cerai. Di sini ya Mbak Vena. Enggak, saya mau ngomongnya sama Bang Sunan karena waktu itu yang memberikan statement depan media adalah Bang Sunan. Jadi yang katanya saya bisa terancam hukuman 4 tahun itu kan bukan Mas, Bang Sunan. Jadi saya mau ngomongnya sama Bang Sunan. Gitu. Loh, saya juga kan kuasa hukum. Oh enggak, juga. Kan yang ngomong di media Bang Sunan. Jadi Bang Sunan yang harusnya ngomong sama saya di sini, mumpung ada saya di sini. Sebenarnya ini Mbak, terus barang milik pribadinya. Tolong Tessa Mas dibantu aja Tess, aku mau dikembalikan barang. Tapi dengan surat kuasa. Ini bukan surat kuasa. Ini bukan surat kuasa. Ini semua satu mobil udah siap. Paham hukum kan ya? Oke, kita bicara hukum enggak, aja. Kan ini ada enggak, ini kan ada ini keluarga surat, juga. Ini surat minta tolong ambilin barang, bukan surat kuasa. Enggak, kan ini ada keluarga juga ya Bang ya. Ini kan ada keluarga dari Mas Ferry juga. Ya udah tinggal kembalikan aja. Memang oh enggak bisa. Enggak bisa gitu. Gak bisa, karena mereka masih terikat suami istri. Iya, enggak bisa. Kecuali katanya udah pisah rumah, udah pisah. Kita aja udah profesional secara hukum kita bikin. Kita bikin berita acara loh, pakai materai loh. Ada materai loh, Mas. Jadi ya, tolong. Jadi kalau di sini teman-teman wartawan, sebentar Mas, saya lagi ngomong, bentar. Yang fair adalah kalau Bang Sunan berani menyatakan statement kepada saya, harusnya Bang Sunan ada di sini, bukan Mas. Mas nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi saya minta Bang Sunan kembali ke sini. Jadi kita selesaikan secara baik-baik. Ya kan, benar nggak? Clear kan? Daripada nanti sambut, menyambut, ke sini aja. Saya ini perempuan loh. Saya perempuan. Saya perempuan di sini. Ya, coba kasih tahu ini secara hukum ini ya, surat kuasa apa bukan? Jadi Bang, ini kan surat personal antara Pak Ferry dengan Abang. Betul. Nah, yang kita minta adalah surat kuasa. Kayak gini nih, ada materai. Nih, karena ada apa? Materai. Kita juga memberikan tanda terima. Nih. Kita agendakan aja. Nah. Ya, betul Bang. Setuju Bang okay. Ya, kalau misalkan ya, kayak gitu ya. Tunggu Bang, sebentar nah, sebelum ini selesai. Ada penyampaian dari Bu Vena lagi. Saya kan di sini, Bang Sunan selalu menyampaikan saya terancam hukuman berapa tahun? Nah, dugaan kan katanya. Nah, daripada kita tunda lagi, sementara Mas Sunan kasih ultimatum berapa hari saya harus mengembalikan? Enggak ada. Sebelum tanggal? Mbak tahu ya, Mbak hafal. Itu Mbak dengar dari siapa? Ada beritanya. Dari Bang Sunan apa bukan? Saya dikasih ultimatum berapa hari
Ah, dicari ya, jangan, bantu jangan, saya jangan ya. Bikin-bikin ini ya. Nah, ya, ya, ya. Jadi bikin. Bang Sunan yang terhormat, kalau kita bisa memberikan statement dan saya sudah ada di sebelah Bang Sunan saat ini, saya sudah dengan semua persiapan barang-barang Ferry akan saya kembalikan detik ini juga. Ferry tidak minta cincin, saya mau kembalikan karena saya tahu itu cincin belum lunas. Itu cincin belum lunas, makanya saya tahu pasti ini yang bernilai. Karena kalau baju-baju nggak mungkin ada ancaman di bawah 4 tahun, benar nggak? Kalau cuma nggak ngembaliin baju, pasti nggak akan ada ancaman hukuman. Jadi kalau akte kelahiran saya udah bawa. Kalau paspor, karena kemarin kita mau menuju ke Eropa, itu saya ambilnya di travel, sebentar lagi bisa saya ambil. Kalau yang namanya obat-obatan sudah ada, baju-baju apalagi. Jadi saya harap Bang Sunan kalau pengen menyampaikan nggak usah lewat media. Langsung aja saya punya kuasa hukum, ya. Kasih aja daftarnya apa yang diminta Ferry. Jadi nggak usah ada dugaan saya akan terancam 4 tahun, karena saya mudah dihubungin Bang. Jadi sekarang ya, ini udah fair gitu. Jadi kalau sekarang Bang Sunan cuma ngasih ini, mohon maaf ya. Ini bukan surat kuasa loh, yang bisa akhirnya membuat orang harus terancam 4 tahun. Itu lucu sih. Jadi saya meskipun perempuan Bang Sunan dan saya bukan lawyer, tapi saya rasa kita harus fair aja. Jadi kalau memang di sini mau menyampaikan barang apa, tinggal aja somasi 1, somasi 2, benar nggak Mas? Betul. Begitu ya, somasi 3, permintaan. Nah, kalau saya nggak tahu apa yang diminta, tapi saya diterancam berapa? 4 tahun, kan bingung. Gitu, jadi itu aja teman-teman. Saya sebagai perempuan, ya, udah itikad baik ya disaksikan semua. Ada yang live kan? Tadi juga kita gitu. Sama Bang Sunan, kebetulan ya, sudah sepakat. Bang Sunan juga akan menyiapkan ya sama Bang Imam untuk surat kuasa penerimaan barang. Dan itu berarti kita tunggu bolanya dari abang ya. Ya, jadi bukan dari sekarang kita ya. Dari kita lagi. Kita udah siap satu ya, mobil nih, barang Ferry saat ini. Oke Bang. Nanti kita agendakan lagi selanjutnya Bang ya mungkin. Gini, sebenarnya kan ini kan bentuknya adalah permintaan tolong kepada saya. Ya, lalu saya diskusi dengan keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa, oh ya sudah, kalau gitu keluarga saja yang menerima. Gitu. Karena memang seyogyanya kan nggak mungkin kita bikin surat kuasa. Ya, ini surat kita terima. Nggak mungkin ya? Mungkin dong. Tadi surat kuasa. Tadi bukan surat kuasa. Iya, maksudnya kuasa. Untuk yang urusan ini. Karena bisa, ini kan bang, ini bukan kasus. Ya. Tapi kalau saya bisa terancam 4 tahun kan jadi kasus hanya gara-gara ini. Maksudnya ini kan Bang? Iya Bang. Maksudnya Bang Sunan apa dengan saya diberikan statement kalau tidak mengembalikan barang-barang itu sesuai list? Itu hanya edukasi kepada masyarakat. Iya, bahwa... sekarang edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada dimana? Masyarakat bahwa kalau kita ya kebetulan dititipin barang atau iya, pegang barang seseorang iya, ya, dan seseorang itu sudah minta dikembalikan ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada ya, ada pasalnya. Seperti itu aja. Iya, ya, tapi kan Bang Sunan enggak ngirim surat ke kita, enggak tahu. Saya aja kemarin WA sama nah, gini, kalau untuk A, Devi, surat, mungkin Pak Imam. Jadi di kantor hukum saya ngurus administrasi Pak Imam. Ini kita terima tanggal berapa? Terima fisik ini. Jadi surat segala sesuatunya sudah disiapkan sama Pak Imam. Siap. Karena saya kan bukan cuma pertanyaan ngurusin aku, ini aja. Ya, pertanyaan aku Bang Betul. Sunan, sorry. Kenapa mesti harus bikin statement seolah-olah Vena kalau tidak mau mengembalikan barang akan terancam hukuman di bawah 4 tahun. Itu maksudnya apa? Kalau mau edukasi, kenapa mesti ke masyarakat? Kan yang pegang barang Ferry saya. Ya, nomor satu. Iya, kan bisa somasi saya. Mbak, kita nggak perlu debat-debat di sini. Saya nggak debat karena nanti, suara saya serak. Jadi makanya saya tahu. Nanti jatuhnya juga tidak bagus untuk dilihat konsumsi publik. Enggak, saya kan ya, di sini nanya, betul, kenapa Bang? Kenapa betul, mesti sosialisasinya tidak melalui surat-menyurat yang ditujukan surat kepada surat-menyurat itu urusannya Pak Imam. Kuasa hukum. Jadi gini, gitu. Ya. Tujuan kita, sebenarnya tujuan kita maunya ini berakhir semua baik-baik. Betul. Benar enggak? Ya, setuju Bang. Ya, sepakat, setuju Bang. Ya. Nah, di dalam persidangan ini kan adanya mediasi. Hmm. Benar enggak? Kenapa kita harus surat menyurat kalau memang adanya mediasi, disampaikan aja langsung secara langsung. Tapi tadi di mediasi nggak disampaikan. Tapi, ya bagaimana mau disampaikan juga kalau memang yang pokok perkaranya adalah terkait masalah Mas Ferry harus video call atau kalau bisa dihadirkan nggak mungkin bisa dihadirkan. Itu kan permintaan dari itu kan permintaan dari mediator bukan dari kita kan. Nah, tapi kan masih ada agenda untuk mediasi lagi. Kenapa harus digeruk? Nah, itu tujuan saya. Ya saya katakan gini, pertanyaan aku kenapa aku harus dikasih statement kalau nggak mengembalikan barang harus terancam hukuman ya? Agak nggak
nyambung sih. Nah, tadi kan sudah disampaikan, itu bentuk edukasi saja. Oh, berarti hanya edukasi, berarti itu bukan bukan beneran mau di ini ya? Enggak lah. Hah? Oh gitu. Kenapa nggak ngomong langsung, Bang? Saya kan nggak punya teleponnya, Mbak. Oh, ini saya kasih nomor telepon saya. Coba catat. Nah, etika, catet, etikanya nggak boleh gitu. Etikanya. Jadi etik, gini ya, clear ya. Jadi gini. Oke, oke. Jadi teman-teman, udah clear ya masalah terancam 4 tahun, berarti nggak ada ya? Enggak. Itu berarti cuma statement. Edukasi. 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 Kalau edukasi gitu ya. Oke, oke. Jadi clear. Hanya itu aja sih teman-teman, karena buat saya, ya habis ini silakan Mas, saya juga mau pulang. Siap. Nah, jadi gitu aja teman-teman, intinya saya sebagai masih ya istri dari Ferry Irawan, saya tidak ingin mengkip barang-barang apapun. Saya ingin mengembalikan, dan ini ada bukti chat saya juga kepada AA Devi, kakak tertua dari seorang Ferry Irawan. Saya tanyakan berapa hari yang lalu, saya ingin mengembalikan barang-barang. Dia memberikan alamat, tapi habis itu di-delete. Habis itu saya bilang, tolong alamatnya lagi karena saya mau ngirim Bang Sunan. Tapi nggak dibales. Sampai di hari kita ketemu sekarang ini, makanya saya mengharapkan saya sudah bawa barangnya Bang. Ya. Satu mobil supaya bisa dikembalikan tapi dengan surat kuasa yang ada materainya seperti yang saya siapkan. Ya. Jadi kita resmi kalau gitu. Kalau gitu nanti siapapun penerimanya aja ya. Ya itu ya, ya clear ya. Itu lawyer. Satu mobil. Kira-kira ada berapa? Ada 5 box, ada 1 koper. Mau realisasi sekarang nggak surat terima? Nggak boleh, harus ada surat kuasa yang resmi dulu. Apa Mbak, ada apa aja? Teman-teman, makasih banyak. Makasih banyak banget. Jadi udah clear satu permasalahan, bahwa itu hanya sosialisasi dan edukasi. Jadi itu tidak ditujukan kepada saya. Jadi ditujukannya kepada semua masyarakat Indonesia, ya itu aja. Iya nanti pokoknya ada surat kuasa, insya Allah saya kembalikan semuanya. Pokoknya saya kembalikan semuanya. Yang memutus komunikasi itu bukan kita. Ya. Ingat. Ya. Ingat. Jadi gini teman-teman. Siapa bang? Teman-teman, ya seperti statementnya senior saya, ya kan? Kalau orang sudah mau cerai, buat apa lagi berkomunikasi? Ya pihak kami hanya mengikuti gitu. Kan abang pengacara senior kan, pengacara mbak udah menyampaikan, ini tidak perlu lagi berkomunikasi karena sudah sama-sama mau cerai. Nah, artinya kami sudah dibatasi, tidak perlu berkomunikasi. Hmm, itu kan beda lagi. Itu kan beda lagi. Beda lagi. Itu kan hubungannya tidak nah, perlu iya. berkomunikasi untuk di pengadilan agama. Tapi kalau barang-barang, ya tetap lah. Ada surat menyurat, nggak usah komunikasi. Itu adalah urusan pribadi antara ya. Klien kita sama klien abang. Ya, itu statementnya itu kan sebelum saya menerima ini. Iya. Ah, tapi kan kalau soal ancaman clear ya semua ya. Berarti itu hanya edukasi. Jadi edukasi. Itu tidak akan ada kepada saya. Jadi yang merasa sudah diedukasi, alhamdulillah ada pencerahan dari Bang Sunan. Ya. Itu aja Bang Sunan. Jadi clear ya. Saya tinggal nunggu dari kuasa yang tidak akan resmi. Ada gitu. Ya laporan apapun selama ada itikad baik seperti ini, ya sama-sama kita. Iya. Ya seperti dari awal lah. Iya. Ya, baik-baik. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang selalu support aku, selalu doain aku. Sampai ketemu ya. Say no to KDRT.